Ada asnaf zakat yang dilupakan oleh kita kini hingga menyebabkan Islam tidak dapat berjalan dengan baik kerana asnaf ini tidak mendapat haknya secara saksama. Siapakah mereka? Jom kita mengetahuinya. Infak, zakat dan sumbangan anda sempena Ramadan ini melalui link yang tertera dapat membantu kami meneruskan dakwah ini setahun lagi. Ayuh terus join saya di Telegram ustazzul.id demi perubahan. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah At-Taubah ayat 60 ada 8 asnaf yang harus menerima zakat yang sama. Dari 8 asnaf itu, ada satu asnaf yang menjadi tonggak untuk memastikan Islam dapat berkembang, iaitu asnaf fi sabilillah. Merekalah yang bertanggungjawab secara langsung memastikan Islam terjaga. Sedangkan asnaf yang lain lebih kepada menjaga kepentingan peribadi mereka. Ya, asnaf yang lain juga menjaga Islam tetapi tidak secara langsung seperti fi sabilillah yang menjadi tonggak Islam. Hari ini, asnaf ini dilupakan kerana ramai orang beranggapan asnaf ini sudah tidak perlu mendapat zakat kerana kononnya mereka sudah ada kewangan sendiri dan pendapatan sendiri. Ya, mereka memang memiliki pendapatan sendiri tetapi mereka tidak mampu untuk fokus melakukan kerja Islam sepenuh masa kerana mereka terpaksa mencari pendapatan dahulu sebelum mereka dapat melakukan kerja fi sabilillah. Inilah yang pernah terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Di saat beliau menjadi khalifah, beliau masih pergi berniaga di pasar kerana untuk mencari nafkah keluarga. Tindakannya itu ditegur oleh Saidina Umar. Lalu Umar mengarahkan supaya Abu Bakar mengambil pendapatannya dari Baitul Mal kerana kerja Islam tidak boleh dibuat secara part-time. Nescaya Islam tidak dapat berjalan dengan baik. Hari ini, jika anda ingin melihat Islam dapat dikembangkan dan disampaikan dengan sempurna, maka berilah zakat kepada fi sabilillah agar mereka tidak lagi sibuk dengan urusan mencari pendapatan. Persoalannya, siapakah fi sabilillah ini? Dr. Yusuf Al-Qaradawi berpendapat fi sabilillah adalah tiap-tiap pekerjaan yang bertujuan untuk mengangkat dan memertabatkan Islam, penyebaran dakwah, melaksanakan dan memertabatkan syariat Islamiah dan hukum-hukum Islam di muka bumi ini serta meletakkan Islam dan syariatnya ke tempat yang lebih tinggi. Inilah asnaf fi sabilillah. Jika anda ada zakat, janganlah lupa kepada asnaf yang menjadi tonggak supaya Islam ini kembali hebat dan kuat. Berilah hak zakat kepada mereka. Jangan lupa usaha dakwah jihad digital ini juga termasuk dalam fi sabilillah. Fikir-fikirkanlah supaya kita terus kuat agar dapat mentransformasikan Islam ke arah lebih baik. Assalamualaikum.